artinya kejahatan extraordinary crime itu berbeda penanganannya dengan kejahatan-kejahatan biasa. Seperti pencurian gitu kan. Kemudian penggelapan dan lain-lain. Artinya apa? Hukumannya ini dilapis. Dan tidak ada yang namanya remisi kalau tidak menjadi sebuah whistleblower ataupun justice collaborator. Itu yang membedakan dulu. Artinya secara substansi, pembeda extraordinary crime dengan kejahatan pidum biasa itu berbeda. Kejahatan pidum biasa itu hukumannya cuma pemidanaan. Pemidanaan artinya pemenjaraan. Hanya penjara saja. Orang diputus oleh majelis hakim dengan 378, 372. Penipuan dan penggelapan KUHP, itu ancaman hukumannya itu hanya pemidanaan di bawah 5 tahun. Kemudian penggelapan dalam perusahaan, 374 KUHP, itu ancaman hukumannya 5 tahun. Hanya itu. Kemudian kita masuk ke ranah yang namanya extraordinary crime. Extraordinary crime, ancaman hukumannya itu ada 3. Ada 3 ancaman hukuman. Pemidanaan, artinya pemenjaraan, kemudian ada namanya denda. Ketiga, ada namanya uang pengganti yang harus dibayarkan. Artinya apa? Tiga-tiganya itu harus dijalani oleh pelaku terpidana dari extraordinary crime. Jadi extraordinary crime itu tidak ada remisi bila tidak mendapatkan status yang namanya justice collaborator. Justice collaborator artinya dia menceritakan kepada penegak hukum yang namanya KPK atau jaksa, Pak, bukan saya saja. Predikat crime-nya itu bukan saya saja, tapi ada lagi yang lain nih yang melakukan yang sama. Nanti dijungtokkan dengan pasal 55 turut serta. Nah, kalau sampai 2 kali, itu yang terdakwa kemudian masuk ke lapas menjadi terpidana, sudah inkrah, itu akan mendapatkan remisi. Remisi artinya potongan. Remisi itu ada 2, remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum itu ada di 17 Agustus, itu dapat. Ada yang dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Makanya orang yang hukumannya 5 tahun, itu tidak menjalani 5 tahun. Bisa jadi cuma 2 tahun, karena dapat remisi umum dan remisi khusus. Balik lagi substansi extraordinary crime, untuk mendapatkan remisi, selain dia harus menjadi statusnya justice collaborator, beliau harus membayar denda dan uang pengganti. 100% sesuai putusan. Artinya bahwa mereka harus membayar ke Dirjen Perbendahara Negara. Denda misalnya 1 miliar tadi. Kemudian uang pengganti 600 miliar. Itu harus bayar. Setelah bayar baru untuk dapat remisinya dapat. Makanya beberapa tindak pidana atau terpidana atau warga binaan kasus tipikor, kok nyalaninya cuma 2 tahun ya? Kok yang lain pelek ya? Gitu. Pelek itu artinya sesuai putusan, kalau 10 tahun, 10 tahun. Mereka keluar itu tidak bebas murni, itu namanya PB, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Kalau kemarin zaman pandemik ada namanya cuma 50% menjalani masa hukuman itu bisa bebas karena memang kondisi pandemik. Banyak yang extraordinary crime pun bebas setelah menjalani setengah masa hukumannya, namanya kita sebut asimilasi. Tapi kalau PB adalah 3/4. Jadi ngitungnya begini, misalnya dihukum tadi 5 tahun, katakanlah contoh gitu kan. Kemudian dapat remisi umum, remisi khusus. Total remisi umum, remisi khusus itu dapat 1 tahun katakanlah misalnya. Berarti 5 tahun dikurangi 1 tahun, 4 tahun. Kemarin ditahan di rutan itu berapa lama? Katakanlah 1 tahun. Berarti kan tinggal 3 tahun.
Nah, 3/4 dari 3 tahun itu adanya di 2 tahun. Jadi dia hanya menjalani 2 tahun. Nah, itu. Itu di putusannya ada. Di putusannya jelas, bila tidak membayar denda dan uang pengganti, harus mengganti dengan lamanya hukuman 2 tahun misalnya. Apakah adil? Ya memang begitu undang-undang kita. Jadi nggak bisa dibilang, waduh nanti uangnya aman dong. Ya nggak juga. Banyak yang pengen cepat, pengen dapat remisi. Ngapain tidak membayar denda dan uang pengganti? Mereka lebih baik bayar semuanya. Bahkan ada yang bayar sampai 600 miliar. Beberapa klien kami itu bayar. Artinya uangnya pun milik negara. Baik dalam bentuk gedung, aset, ataupun apa, disita negara menjadi gedung arsip nasional, gedung apa. Itu artinya total semua hukuman, dia bayar semuanya. Denda, uang pengganti, dia pun dapat justice collaborator, otomatis dapat remisi. Bagi yang tidak mendapatkan status justice collaborator, itu tidak dapat remisi. Makanya ngapain bayar denda mungkin begitu, ngapain bayar uang pengganti. Kok nggak dapat remisi juga? Kalau kita lihat undang-undangnya, nomor 20 tahun 2001, kan di putusannya ada pilihan kan. Kerugian negara ini bila tidak dibayar, maka KPK atau JPU dari kejaksaan akan melakukan lelang terhadap harta-hartanya yang dimiliki. Merekalah yang tahu apakah blokir. Makanya beberapa tersangka KPK atau tersangka tipikor, itu rekeningnya diblokir. Tujuan diblokir itu untuk itu sebenarnya, supaya negara tidak dirugikan sama sekali, jadi bisa ngambil. Diblokir, misalnya 10 rekening diblokir oleh KPK, itu nggak bisa diapa-apain. Rumahnya, mobilnya, dan lain-lain, itu nggak bisa diperjualbelikan. Nah, itu dasarnya untuk uang pengganti. Mayoritas adalah kurang, pasti. Akhirnya dicari lagi. Penyidik itu atau jaksa penuntut umum. Katakanlah tetap kurang, kurangnya 200 juta misalnya. Ya berarti 200 juta kurang. Tapi negara itu sudah dapat 3/4-nya gitu. Sebenarnya. Nah, kalau tidak lunas, ya berarti si terpidana atau warga binaan ini ya harus nambah berapa bulan atau berapa tahun. Karena kurang. Jadi kalau di JPU itu harus lunas, kalau 2 miliar, 2 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kalau kurang 100 juta, kadang-kadang dianggapnya tidak lunas. Jadi tetap dibayarkan dengan subsidiar, hukuman subsidiar, ganti. Jadi bukan 100% rupiah, nggak ada. Pasti ada yang disita.